Senang dan bahagia di akhirat dan sebelumnya di dunia. Sebaik-baik wasiat adalah wasiat untuk senantiasa bertakwa. Wasiat yang disampaikan kepada orang-orang terbaik yang dahulu maupun yang datang kemudian. Wasiatul awwalina wal akhirin minas nabiyyin wal mursalin, yaitu wasiat untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan, menjalankan perintah, menjauhi dan menghindarkan larangan, serta berusaha untuk senantiasa mencari-cari kelebihan yang dianjurkan dengan amalan-amalan sunat dan meninggalkan amalan-amalan yang makruh. Para hadirin wa hadirat wal musyahidin wal musyahidat, waktu kita tidak banyak, hanya sampai azan isya. Taib, siapa di antara santriwati yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran sebelumnya? Dalam 2 menit. Hah? Tidak ada. Taib, ada yang mau? Baik, ada, masya Allah. Yang terlalu cepat suaranya tidak kedengaran. Ah, jelas yang disampaikannya. Oh, tidak berarti tidak saya sendiri. Ah. Masya Allah. Terus? Baik, asanti, barakallahu fiki. Masya Allah. Masya Allah. 2 menit berarti 2 kali 10 ya. Baik, padam. Masya Allah. Masya Allah, hayakumullah. Baik, terima kasih telah memberikan ringkasan pelajaran kita pada sebelumnya, bahwa sebaik-baik kalam adalah kalam Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia menjadi sebaik-baik zikir, sebaik-baik yang kita hafalkan, yang kita amalkan, dan yang kita dakwahkan. Baik, hari ini apa tema kita?
Enggak tahu. Masya Allah. Mau tahu juga temanya? Atau tak pakai tema aja lah. Baik, baik. Tema kita adalah cinta pertama dan terakhir. Masya Allah, tabarakallah. Bagus judulnya, tapi belum tentu isinya. Nah, baik. Pasti kalau judul tidak bagus, isi pasti lebih bagus. Cinta pertama dan terakhir. Para hadirin wal hadirat, khususnya para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah di antara nikmat yang diberikannya kepada kita, dan itu adalah sebesar-besar nikmat dan rahasia ilahi yang tak terpecahkan rahasianya oleh banyak dari kita. Semakin dibahas, didalami, ada saja sesuatu yang tertinggal dari pembahasan itu, yaitu al-qalb, yaitu hati. Hati ini rahasianya luar biasa. Semakin dibahas, semakin bikin asyik. Semakin dipelihara, dia semakin penuh dengan cahaya. Oleh itu, Nabi alaihissalatu wassalam menjadikannya sebagai indikator, alat ukur kebaikan dan keburukan kita. Kebaikan dan keburukan kita. Dan subhanallah, Allah menjadikan hati itu sebagai tempat Allah menilai baik buruknya seseorang. Siapa yang hafal hadisnya? Allah tak melihat bentuk-bentuk kita. Nah, yang hafal tunjuk tangan. Nah, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Mumtaz. Fadhal ya Syekh. Masya Allah. Hayyakillah. Allah tidak melihat, tidak menilai, maksudnya tidak menjadikan patokan harga dan nilai kita pada bentuk, pada badan, tetapi dia melihat pada qulubikum wa a'malikum, melihat hati dan amalan-amalan yang lahir dari hati itu. Allah. Oleh sebab itu, maka hati ini harus diisi dengan apa? Dengan yang baik. Dan sebaik-baik isi hati itu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kita adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus diisi dengannya hati-hati kita. Ada seorang laki-laki badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat?" Yang hafal hadisnya tunjuk tangan lagi. Yang hafal hadisnya tunjuk tangan. Sana yang pakai kuning. Apa yang pakai kuning apa, Ustaz?
Enggak apa-apa. Nah. Masya Allah. Hah? Ah. Khair insya Allah. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya kiamat? Kenapa dia datang kapan kiamat? Hah? Apa hubungannya antara cinta dengan datangnya kiamat? Woi, woi, kalian rindu pulang? Rindu pulang? Woi, masya Allah. Kapan biasanya pulang? Setelah ujian sah? Hah? Iya, menjelang atau setelah ujian atau menjelang libur sah? Nah, sering tak kalian mencari-cari tanggal libur? Ah, kenapa? Mau pulang. Mumtaz, betul. Jadi orang ini bertanya tentang kiamat kapan, karena dia dirindu. Rindu kepada siapa? Allah. Rindu pada Allah. Rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia minta, ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Karena kiamat itu berarti selesai urusan kita, maka akan ada di sana bahagia, bertemu dengan sang kekasih yang dicinta. Maka ketika Nabi kembali bertanya, ya rajul, maza adatta laha, apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Nah, apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Yang tahu jawabannya angkat tangan. Weh. Ah, yang tahu jawabannya, jawaban orang Badui tadi. Hah? Yang tahu jawaban orang Badui tadi? Ah, dia bilang hubbullah au hubballahi wa rasuli. Saya siapkan untuk itu cinta Allah dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti menghadapi kiamat yang begitu besar, tahu kalian bagaimana besarnya kiamat? Hah? La ilaha illallah wa yawma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa tarabnasa sukara wa mahum bisukara. Subhanallah, hari di mana orang-orang yang menyusui tak peduli kesakitan sama anaknya. Nak nangis anak tu, nangis anak pasti nak nyusu. Dipedulikan sah. Tapi hari kiamat nangis-nangis sendiri situ tak peduli. Kemudian lebih daripada itu, yang hamil-hamil melahirkan tak terasa. Melahirkan sakit apa tidak? Tapi hari itu tak terasa. Wa tarannasa sukara, kalian perhatikan manusia seperti orang mabuk semuanya padahal mereka tidak mabuk. Tapi masalahnya besar. Al-qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal yauma yakunun nas kalfarashil mabthus. Manusia berterbangan seperti apa? Kalfarash. Apa mana farash? Lipe apa limpape? Tahu limpape? Ya ya. Hah? Enggak lah lipe lah limpape. Kalfarasil mabthus, seperti
Laron. Oh, laron. Okeylah. Yang di penerbangan. Wa taqulul jibal kal ihnil manfush. Nih, gunung berat enggak? Berapa kilo? Hah? Mungkin beribu-ribu ton atau berpuluh-ribu ton atau berjuta ton. Tapi seperti kapas diterbangkan angin. Berarti kencang apa tidak? Kencang sekali. Itulah kiamat. Tapi apa yang dia siapkan untuk itu? Hubbullah. Hubbullah wa rasulih. Cinta Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawab Nabi alaihi salatu wasallam, al-mar'u ma'a man ahabb. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Orang akan bersama yang dia cintai. Kalau di hari kiamat Allah bersama kita, Rasul dekat kita, perlu takut? Ada rasa aman. Maka pada hari itu mereka minal aminin, min daripada huru hara yang dahsyat itu, mereka aman. Matahari dua mil dari kepala. Sekarang berapa jarak matahari dari kita? Woi, tidak ada yang pernah naik ke atas. Coba lah yang minta izin sama ustaz ini berapa? Sepekan cukup? Naik ke matahari, ke bulan aja tidak dapat, apalagi ya? Matahari. Kabar-kabarnya, tapi tidak ada yang sampai ke situ. Ya, di toko-toko doang. Lebih kurang 50 juta kilometer. Panas enggak? Panas enggak? Enggak tenggelam pun dia masih terasa panasnya. Bayangkan hari itu hanya 2 mil. 2 mil itu 2 kali 1,68, lebih kurang 3,3 kilometer. Lebih panas atau lebih dingin? Tahu kalian panas matahari berapa derajat Celsius? Yang tahu tunjuk tangan. Nggak belajar kayak fisika nampak dia. Kelas 5, yang kelas 5 tak ada. Baru 4, ada alasan. Naam, ini pelajaran SD. Naam, ini pelajaran SD. Baik, berapa panas matahari? Baik, panas api kompor. Yang bisa memasak telur. Berapa? 50 sampai 60 derajat Celsius. Itu sudah bisa memasakkan telur. Makanya Ustaz Ismail waktu musim panas di Arab Saudi, nak masak setengah matang, taruh telur di atas mobil, bisa. Iya. Di sini kan enggak, di sana bisa. 15 menit insya Allah sudah matang setengah. Iya, panasnya. Nah, matahari panasnya hanya 6000 derajat Celsius. Hanya 3 kilo dari kita. Makanya orang hari itu ditenggelamkan oleh keringat-keringat. Tetapi berdasarkan amal yang bawa modal cinta Allah dan Rasul, insya Allah fahum min faza'i yawma idzin minal aminin, akan aman. Oleh sebab itu kaum muslimin, kaum muslimat, para akhwat yang dirahmati Allah SWT, maka isi hati pertama dan terakhir dengan apa tadi? Cinta pertama dan terakhir dengan cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak kalian
bagaimana orang yang dimabuk, ya dimabuk enggak, ya orang yang asyik dengan cinta kepada Allah, tahu tak cara tandanya? Tahu? Nah, mari kita tengok orangnya saja ya. Berkata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang ulama tabi'in yang dikenal dengan ahli ibadah dan zuhud, beliau mengatakan, ma faqa au ma sabaqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu baqiyata sahabati bikathrati salati wala siyami wala alhajji. Naam. Walakin sabaqahum bima waqara fi qalbihi min iman. Abu Bakar mati syahid. Abu Bakar mati syahid. Hah? Abu Bakar mati syahid? Enggak. Dia enggak mati syahid seperti Umar, enggak mati syahid seperti Utsman, enggak mati syahid seperti Ali, sah? Tetapi huwa afdhalu minhum. Tapi dia lebih mulia, lebih utama, lebih hebat daripada mereka. Abu Bakar pernah enggak terluka dalam peperangan? Bilang enggak tahu, biar saya tahu. Ah. Enggak pernah terluka seperti terlukanya Talha bin Ubaidillah atau seperti Sa'd bin Abi Waqqas atau seperti Khalid bin Walid terluka dalam peperangan. Tetapi Abu Bakar afdalu minhum, lebih afdal dari mereka. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Abu Bakar memiliki hati yang dipenuhi cinta sejak pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam sampai terakhir beliau menghembuskan nafas. Ha. Ya? Ya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram dirahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an lebih afdal dari semua sahabat. Tapi kenapa? Hatinya penuh dengan cinta. Nah, apa bekas cinta ini terhadap diri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala? Lihat, satu, dia menjadi orang pertama yang masuk Islam. Awak kalau lah cinta Ustaz, apa suhu deh kajong kan ya? Hah? Kalau sudah cinta, apapun yang diminta pasti mau. Bangnya dan mau ke abangnya, iya kan, cinta kan, dengan syarat abang tulis kitab fikih mazhab madaniyah minimal 4 jilid. Kalau betul dia cinta, dia tulis dari sekarang. Saya beri waktu 4 bulan, itu sebulan sejilid sudah loh. Sah? Betul? Iya. Demikian juga sebaliknya. Dan nak muka kau nyanyi, tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat. Tak pernah menanggalkan hijab kemana pun pergi. Jangan tak menanggalkan hijab lubang nyanyi. Sang tak kalau rumah pun nak selir juga bang. Masya Allah. Iya. Iya kan? Walaupun di awal habis luntur lagi, tapi itu syarat apapun. Makanya dulu para pangeran-pangeran, para putra-putra raja bila melamar seorang istri dari kaum bangsawan itu pakai adu senjata kan?
pakai sayembara, ya siapa yang menang dia yang dapat. Kadang-kadang sampai mati, demi engkau aku lepas, demi engkau aku siap. Memang karena hati mati, karena mata buta, kata pepatah orang tua-tua. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu tak pernah sekalipun ragu, karena dia cintanya tak berbagi. Apapun yang Allah turunkan, apapun yang Nabi tuntunkan, semuanya diterima. Apapun yang Nabi beritahukan, apapun yang Nabi beritakan, dia langsung yakin dan percaya. Sahih? Betul kan? Maka bergelar dia Siddiqul Ummah. Orang yang paling jujur, orang yang paling benar di antara umat ini. Makanya dia tidak pernah ragu pada Nabi SAW. Tidak pernah ragu pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu nampaknya berjalan, memang senang sekali di sini ini, masya Allah. Ya, misalnya tempat kaliannya menyenangkan sekali. Saya sekali-sekali senang, apalagi kalian malam di sini. Pasti betah, sah? Alhamdulillah. Kabarnya makan disiapkan, ya. Hah? Mandi dimandikan? Oh, enggak. Ayolah. Makan dikasih makan. Oke, alhamdulillah. Mantap. Iya. Kalau kami di luar tempat, saya cari dulu kan? Cari dulu. Bawa sayur ke rumah, masak sama orang rumah. Kalau sini, masya Allah, tinggal makan. Luar biasa. Makanya, cintai tempat ini untuk pertama dan terakhir, masya Allah. Para akhwat yang dirahmati Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi langsung yakin tak ragu. Seperti apapun berita orang mendustakan, Abu Bakar tidak. Makanya tahan dengan gelombang fitnah seperti apapun. Sama ketika seseorang mencintai istrinya, mencintai suaminya, banyak orang berikan fitnah, dia tidak yakin. Tidak, saya cinta sama suami saya cinta sama istri saya. Apapun fitnah yang kalian sampaikan, saya tidak yakin. Jelas? Alhamdulillah. Sehingga cintanya tak pernah ternoda. Sampai akhir hayatnya, sampai Nabi wafat, Nabi ridha kepadanya. Sampai dia wafat, dia ridha kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, contohnya, ya, bahwa dia siap berkorban apapun. Makanya sehebat-hebat orang, sepemurah-pemurah orang, tak akan memberikan semua yang dia miliki pada orang yang dicintai. Sah? Kita, misalnya mak dan ayah kita, saudara mara kita, atau suami dan istri kita, ya cinta kita memang. Berkorban mau, tapi semuanya kadang-kadang tidak. Tapi Abu Bakar semuanya dia berikan. Dia lebih takut Nabi tak selamat daripada dirinya sendiri. Apapun tempat bahaya, dia lebih dulu dari Nabi alaihissalatu wassalam demi keselamatan Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi bukan karena badannya kekar, dia kurus. Sampai-sampai sarungnya selalu melorot. Tapi saya kayak begini kan. Nah, saya dibagi dua. Dulu sampai umur 27 saya nahfan, yaitu kurus. Berat 49. Ya, sekarang setelah menikah naik jadi dasman. Kamilud dasam. Full cream. Iya, kamilud dasam naik full cream. Jadi 49 dibalik aja. 94. Ini mungkin juga akibat cinta yang berlebihan. Allah musta'an. Jadi adik-adik semua yang dirahmati Allah SWT, ini contoh Abu Bakar ya, tak pernah ragu dan tak pernah ragu mencintai, tak pernah ragu dengan apa yang disuruh, dan siap berkorban apa saja demi cintanya. Bahkan dia mengorbankan nyawa sekalipun.
Ini contoh orang besar. Ada anak kecil. Siapa yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak? Tunjuk tangan. Dah dijawab. Nah, Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Lihat bagaimana hatinya mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia siap beda partai, Astagfirullah, beda aliran dengan ayahnya. Sah? Betul? Ayahnya orang baik, betul. Cuman tak berguna. Apa sebab? Tak mau mengucapkan kalimat cinta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Ali yang sejak awal dan sampai akhir mencintai Nabi, maka dia tak ragu. Asyhadu an la ilaha illallah. Anak kecil umur berapa dia masuk Islam? Tunjuk tangan. Lah dijawab pula. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 9. Masih kanak-kanak lagi kan? Tapi dengan cinta ini dia menjadi seorang hebat. Sehingga namanya tercatat di antara 4 sahabat-sahabat paling hebat yang disebut dengan tunjuk tangan. Ha. 4 sahabat paling hebat disebut dengan, yang tahu tunjuk tangan. Ah, tentu. Yang ungu dah. Ha. Khalifah Ar-Rasyidin. Ahsan tibarakallahu fi. Naam, silakan. Masya Allah tabarakallah, mumtazah. Khulafa ar-rasyidin awil a'immatul arba'anam. Taib. Nampaknya waktu harus memisahkan kita. Walaupun sebenarnya hati tak tegak, tapi apa boleh buat, harapan ada, kita akan jumpa. Masih itu bertemu kembali saat di lain kali. Kita tutup sampai di sini. Ada pertanyaan? Hah? Hah? Apa? Baik, kita lanjut 5 menit katanya. Baik, kita lanjut. Itu anak-anak Ustaz. Yang wanita mana? Yang wanita mana? Khadijah kan istrinya. Hah? Terus siapa yang bilang Khadijah tadi? Tayyib, Khadijah radhiyallahu anha. Tercatat manusia pertama yang berbahagia dengan keimanannya. Tak ragu, tak bimbang. Kan istrinya Ustaz, iya, berapa banyak istri tak ikut suami, sah? Abang kalau kan ngaji situ dan wanti jadi bini den. Bini abang. Ada? Ada enggak? Abang sejak apa ngaji-ngaji situ lah banyak gue-janggui lompatnya jojok neng orangnya. Kenapa cintanya setengah-setengah? Tak dibangun di atas cinta Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asbaliknya juga istrinya dah boleh ngaji. Dah boleh ngaji lalu jilbab dah panjang contoh kelalau kau nampaknya. Dah model-model. Dah mau dia juga. Tapi karena Abu Khadijah radhiyallahu anha dibangun dan memiliki hati yang bersih. Yang di masa jahiliyah digelar dengan, yang tahu tunjuk tangan. Khadijah di masa jahiliyah digelar dengan, nah, kalau Nabi disebut dengan At-Tahir, Khadijah disebut, ah, At-Tahirah. Iya, wanita yang menjaga kesucian dirinya. Padahal dia sebenarnya orang kaya raya. Rata-rata pebisnis Mekah anak buah Khadijah. Itulah sebabnya Nabi ketika Khadijah masih hidup boleh dikatakan aman dari gangguan orang
Quraisy secara apa namanya, tidak seperti orang yang tidak ada pelindung sama sekali. Jadi orang segan sama Khadijah. Abu Sufyan berutang budi sama Khadijah. Abu Jahal berutang budi sama, pokoknya pedagang-pedagang Mekah semuanya nak buat Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam diangkat, beliau tak ragu dan tak bimbang, tak termakan oleh semua. Makanya dia bilang, "Alla layukhziyakallah." Demi Allah, wahai suamiku, Allah tak akan menghinakanmu. Innaka latasilur rahim. Karena engkau sejak dulu sudah biasa bersilaturrahim, di masa jahiliyah juga sudah. Wa taksibul ma'dum, selalu menolong orang yang tak berpun, yang tak berpunya. Dan seterusnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, khususnya adik-adik yang di sini, itu dari keluarganya sendiri. Ada seorang wanita hebat lagi juga yang siap mengorbankan jiwa raganya untuk demi cintanya pada Allah dan Rasul. Siapa dia? Naam. Sehingga dia menjadi wanita pertama. Naam, silakan. Yang berjubah hitam, hitam semua. Naam. Ah, yang sini tadi Ustaz. Nih. Oh, situ. Oke. Silakan. Ah, itu ha, iya. Silakan. Ah, siapa dia? Menjadi wanita pertama syahid dalam Islam. Hah? Siapa? Tidak dengar. Sumayyah. Ummu Yasir. Salah. Zawjatu Yasir, naam. Ummu Ammar. Taib, maafi muskilah. Sumayyah. Masya Allah. Asanti, barakallahu fiik. Naam. Sumayyah Ummu Ammar ibn Yasir. Sampai dia demi mempertahankan cinta ini, cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi wanita pertama syahid dalam Islam. Oleh itu, akhwati billah, kalau mereka sudah mendengar langsung sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam, melihat langsung amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung turunnya Al-Quran Al-Karim, nah kita tidak, tapi karena kita juga cinta, maka kita mencintai perkataannya, mencintai ucapan-ucapannya, dan mudah-mudahan juga meneladani apa yang diajarkannya. Karena ini perkataan, kalau kita mencintai orang tua kita, rindu, kita minta telepon, dengarkan namanya, ya, atau dengarkan suaranya, terobat hati yang rindu, sah? Nah, sekarang di depan kita ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membacanya, seperti kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Law kanat qulubuna tahiratan aw sadiqatan lama syabi'an min kalamillah." Tak akan pernah puas dari membaca kitab Allah. Lihat siapa sahabat yang paling sering menangis membaca Quran. Abu Bakar. Kenapa? Weh, kalian kan tak pernah merasa pernah berpisah jauh, tak berhubungan dengan telpon dan sah? Kan tak pernah kalian rasakan itu? Hah? Kami dah merasakan. Pilu, kalian tak akan sanggup. Iya, berat. Tapi dapat surat, Masya Allah, dibaca sampai lunyai. Iya, dapat surat dari si dia. Istri kami, masa karena curi. Nah,
Kan ditinggal dulu kemarin 4 bulan, enggak ada paling telepon aja. Nah, walaupun saya rajin telepon, kadang 3 kali sehari. Iya, itu kan cinta bicara. Nah, orang kadang sekali sebulan, awak 3 kali sehari. Masya Allah. Jadi, mendengar namanya, bergetar hati ini. Tak terasa meleleh air di sudut pelupuk mata. Sah? Itu cinta manusia pada manusia. Bagaimana dengan cinta kepada Allah? Manusia kebaikannya sedikit. Ya, masa? Habis itu kita pergi kan? Ini enggak nikmat Allah kepada kita di semua tarikan nafas. Di semua detak jantung. Di semua gerak urat nadi. Sah? Di setiap oksigen yang kita hirup, karbon dioksida yang kita keluarkan, semuanya ada nikmat Allah. Oleh sebab itu, cintai dia. Jangan sampai hati kita tak bergetar ketika namanya disebut. Jangan sampai air mata kita tak berlinang ketika ucapannya diulang-ulang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jangan kemana-mana, insya Allah aku akan kembali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.